banyak nih yang jadi korban salah sambung tahun ini. Sekarang waktunya salah sambung Best of the Best 2020. Halo? Halo? Ya, mau bicara dengan siapa ya? Saya ingin ngobrol sama yang incas untuk car wash Purnama Oil Pejaten. Kenapa ya, Pak, masalahnya? Jadi gini, saya kemarin cuci mobil di sana. Hilang langsung, dompet saya, handphone saya. Coba. Ini siapa dulu? Coba. Anda siapa? Nama saya? Ya, nama. Nama Anda siapa? Ini kenapa marah-marah ya? Lu gimana gak marah? Saya minta nama dari tadi gak keluar-keluar. Yang incas siapa? Saya gak mau ngomong sama kroco, saya gak mau. Yang incas. Yang incas itu? Yang incas siapa? Bosnya siapa? Enggak, Bapak kesini aja deh, kalau enggak deh. Heh, jangan nyuruh-nyuruh saya, udah dompet saya hilang nyuruh-nyuruh lagi. Mana? Enggak. Saya gak nyambung ya, gitu. Gak nyambung? Kayak gini, supir saya kesana. Ini ngobrol sama supir saya deh. Ngobrol sama supir saya dulu deh. Pak. Iya. Halo, Pak. Iya, halo. Jelasin lo. Iya, Pak. Hilang lo semua. Astaga, Pak. Saya lagi domain sama saya. Makanya saya cuci mobil, Pak. Kan di dalam itu dompet, handphone. Itu bos saya kan lagi makan siang, jadi saya nyuciin handphone dompetnya di situ di mobil. Tapi pas saya nyuci, saya jemput bos saya, udah pada hilang tuh, Pak. Enggak, saya di sini belum pernah ada model begitu ya. Jadi bagaimana saya balik lagi ya sama karyawan di sono dikasih nomor nih. Akhirnya saya baru ketemu sama bos saya nih. Bapak tanggung jawab dong, Pak. Bos saya mau ketemu sama bosnya. Bapak bosnya nih, bosnya mana, Pak? Iya, saya gimana ngomongnya ya? Oh, Bapak bosnya. Nah, udah kebetulan nih kalau Bapak bosnya dari tadi dong, Pak. Bos sama bos. Bos nih, Bos. Halo? Halo? Ya, gue masih sama orangnya. Iya, ini yang bosnya dia, Pak, ini... Bos. Halo? Ini bosnya nih? Iya, saya. Bos? Ya, boleh lah. Hah? Kok boleh? Gak ada orang yang mengatakan dirinya bos. Kok boleh? Anda yang bos atau bukan? Terserah Bapak, gitu. Jadi gimana nih, Bos? Ya, solusinya kalau cuma via telepon, saya nggak masuk akal saya, gitu. Bapak dapat nomor saya aja, saya nggak paham, gitu. Loh, dari anak buah, jadi gini. Biar selesai. Tanya anak buah Anda. Ada Mercy 12 pintu datang. 12 pintu? Dua pintu. Iya. Ini datangnya kapan, Pak? Kemarin siang, warnanya loreng-loreng. Stiker, setir di tengah, gas kanan, kopling kiri. Dingin, defrost. Ini kuenya apaan sih mobil? Astaga. Apa saya langsung ke Kelapa Gading? Kelapa Gading? Iya. Ini di Pejaten. Maaf. Salah sambung nih, Pak. Maaf, saya salah sambung. Ini botol nih. Bos Julius, masuk salah sambung nih. Kenapa? Iya. Bos. Wah, ini botol nih. Bos, maafin ya, Bos. Iya. Bos, kita boleh cuci mobil gratis kan, Bos? Nah, itu dia. Aku mau numpang. Boleh ya, Bos, ya? Oh, siap, Mas. Gue dipanggil Mas. Tetap utamakan 3M ya. Membuat skenario, mengirim data korban, dan mendengarkan salah sambung.